Baik, langkah pertama kita masuk ke browser. Kemudian kita klik tag guru belajar dan berbagi.kemdikbud.go.id, kemudian enter. Kemudian kita klik guru belajar. Kita akan dibawa ke laman guru belajar dan berbagi. Di sini ada pilihan Ayo Guru Belajar atau Ayo Guru Berbagi. Kita klik Ayo Guru Belajar. Nah, di sini kita klik seri pendidikan inklusif. Kita klik selengkapnya. Nah, di sini kita bisa klik mulai belajar atau kita bisa klik masuk di pojok kanan atas. Kemudian kita login. Sekarang kita klik mulai belajar. Kemudian kita pilih pendidikan inklusif. Nah, Bapak Ibu Guru, karena di sini saya sudah pernah login dengan menggunakan akun SIM PKB, jadi saya langsung dibawa ke laman pelatihan pendidikan inklusif. Jika Bapak Ibu Guru belum pernah login, maka sebaiknya klik masuk, kemudian klik login, dan di sini masukkan username dan password dari SIM PKB kita. Kemudian di sini Bapak Ibu Guru bisa klik mengikuti peraturan di sini, langkah-langkahnya. Ini karena saya sudah pernah mengikuti pelatihan ini, jadi di sini muncul bahwa saya sudah melaksanakan bimtek guru belajar pada rentang waktu yang telah ditentukan. Nanti jika sudah selesai, maka akan ada tulisan 100% atau tuntas. Di sini akan ada progres aktivitasnya dan di sini akan ada kegiatan-kegiatan yang wajib Bapak Ibu Guru kerjakan atau ikuti. Ada tugas mandiri juga. Jangan khawatir, terdapat juga panduan dan cara mengerjakannya. Kemudian, jika ini sudah tuntas, kita akan mengklik tautan untuk pelatihan guru belajar dalam rentang waktu berikutnya. Ini akan terbuka jika kita sudah mengerjakan bimtek. Ketika sudah selesai tuntas 100%, kita akan bisa mengklik tautan untuk microlearning. Microlearning ini kita akan dibawa ke LMS, di situ suatu LMS yang membawa kita berisi tentang tugas-tugas, tentang panduan, teori, tentang pendidikan inklusif. Kemudian jika kita sudah selesai 100% atau tuntas, maka kita bisa mengklik kolom pengimbasan. Pengimbasan di sini, Bapak Ibu Guru membuat video singkat, pendek tentang bagaimana cara mengikuti pelatihan pendidikan inklusif ini atau mengimbaskan kepada orang lain. Kemudian, video yang sudah kita buat itu kita upload ke YouTube dan linknya kita copy paste di sini. Nah, bagaimana? Mudah bukan Bapak Ibu Guru untuk mengikuti pelatihan pendidikan inklusif ini? Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat belajar!